Hai, Assalamualaikum. Nama aku Ra and welcome back to my YouTube channel. So, baru je seminggu permulaan sekolah. So, ramai budak dah masuk sekolah dan kita juga dah seminggu berpuasa. Yeay! Seminggu lah, katakan. So, untuk video kali ini aku nak ulas satu lagi kasut sekolah. Since kasut hari tu aku dah silap beli, so aku terpaksa refund and then, yeah, aku tukar beli kasut lain pula. Tapi disebabkan aku nak try buat kasut yang lain pula, so aku beli kasut ni. Kasut ni dia mahal sikit kalau nak compare dengan yang kasut aku ulas sebelum ni. So kasut ni nama dia adalah Abaro EasyTech DryTech. Dia punya model adalah EW7502N. So kali ni aku betul-betul check lah kaki saiz anak aku. And then aku betul-betul compare. Ha, ni dia punya sizing betul lah. Aku beli besar sikit 0.5cm. Supaya yalah kasut ni boleh pakai lama. Kotak dia macam ni je kalau nak dibandingkan dengan Abaro yang sebelum tu. Sebenarnya aku nak beli yang canggih tu. Abaro crossover dengan canggih. Tengok kasut sekolah pun diorang dah boleh collab kan. Tapi cuma masalahnya kasut tu banyak dah sold out untuk sizing anak aku. So ini kasut dia, dia keluar-keluar macam ni. Sebiji. Tak ada apa, just out of box. Bungkus dan plastik. Sebenarnya kasut ni aku kena return balik sebab ada masalah. Itu yang aku agak kecewa sikit dengan Abaro. Pada asalnya aku ada minta dulu satu sampel daripada Abaro, tapi yalah kena reject. Kena layar macam aku ni siapa nak tengok sangat kan. Tapi itulah aku agak kecewa juga. Bukan apa, sebab Abaro ni dia punya shipment dia tu agak lembab lah. Betul-betul lembab lah seminggu kasut ni. So kalau korang yang plan nak beli kasut untuk hantar anak korang, boleh plan seminggu ke dua minggu awal lah. So kasut ni sebenarnya menarik je. Sebab aku kagum dengan yang video aku sebelum ni. Aku cerita pasal Abaro tu disebabkan aku kagum dengan dia punya build quality. That's why aku tak adalah macam kecewa sangat dengan Abaro ni. Walaupun aku tersilap order size, aku cuba dapatkan size yang betul untuk anak aku. Cuma kali ni aku kecewa ialah setelah aku tunggu seminggu. Tada. Kau boleh tengok apa jadi. QC mana ni? QC. Aku punya insole hilang. So terpaksa aku return kan. Aku bukan tak kisah aku nak return. Tapi yalah, nak kata dalam bulan ni dengan bulan lepas, aku dah return 3 barang macam tu je. So kau fikir tak aku punya effort tu nak kena return, nak kena tunggu duit masuk balik. So memang betul-betul annoying. So kepada seller, tolonglah buat kerja elok sikit kan. Aku tahu korang ni kilang ke apa, tapi QC tu jaga-jaga sikit lah. So yalah, korang takkan nampak feedback ni sebab bila aku dah request refund, benda tu keluar kat Shopee. Then aku tak boleh nak drop bintang apa. Aku rasa kalau drop bintang mungkin korang pun kata jejas juga kan. Aku ambil yang ni lah sebab besar kerabut aku dengan tag dia tu. Kasut ni dia buat daripada water resistant mesh dan juga EvaForm. EvaForm ni material yang kalau untuk korang-korang yang mungkin tak tahu lagi, dia banyak guna kat tika-tika yoga mat tu kan. So dia bukan macam EvaForm, dia a bit stiff tapi dia lebih reliable. Aku suka EvaForm berbanding dengan memory foam sebab untuk in the long run, EvaForm ni actually dia serve the purpose lah kalau nak dibandingkan dengan memory foam tu. So memory foam tu the longevity dia tu pendek sikit lah. So apa yang aku suka pasal kasut ni sebab first, anak aku ni dia actually dia sekolah menengah, bukan sekolah rendah. Tapi kasut ni kalau aku beli untuk anak aku yang sekolah rendah pun not bad jugalah. So pada harga lebih kurang bawah RM70 lepas diskaun, harga asal dia adalah RM90.89. Tapi lepas beli kat Shopee dapat murah sikit, so aku rasa berbaloi lah. Dia punya canvas mesh dia ni tak adalah rasa selesa sangat. Tapi yeah, dia breathable lah. Aku tak pasti, mungkin breathable lah sebab adakah dia buat coating kat luar ni untuk buatkan benda ni nampak macam apa orang cakap, dia boleh water resistant. Tapi aku suka clean look dia. Cuma yalah, kasut sekolah kan, still clean look. Lepas tu dekat bahagian tu pun dia just nice macam tu. Cuma yalah, dia tak ada protection macam kasut yang aku ulas yang sebelum ni. Dia tak ada toe guard, so kecederaan boleh berlaku. Yalah, budak-budak kan berlari dengan kasut ni. Tapi kasut ni sesuai untuk berlari lah. Dan dia punya eye stay dia, yang ni material dia macam rubber pun ada. Cuma dia tak ada eyelets. Tali dia macam tu. Okay, dekat dia punya lid dia ni,
dia ada list guide. Dia ada list guide kat situ. So aku suka sebenarnya list guide ni. And then dia ada tagging. Dia ada tagging. Yang ni kau boleh letak nama lah. Kau boleh letak nama kat sini. Cuma aku tak tahulah bila sekolah menengah kau masih letak nama lagi ya. Kalau kasut ni untuk sekolah menengah kan. Kalau sekolah rendah ya mungkin. Tapi tak tahulah kalau duduk asrama kan yang jenis suka kaki rembat kasut tu. Aku rasa korang boleh je buang kalau nak ambil nama. Tapi yelah agak kelakar lah. Aku pun tak tahu surf jenis parents sekarang semua benda nak tulis nama kan. Teruk sangat ke apa civilization rakyat kita sekarang ni kan. So ni tagging dia. Dia punya lead dia tu bagi aku suka juga. Dia ada span. Dia span, dia bukan lead biasa je. Lepas tu kat belakang ni. Okay, yang kat belakang ni dia punya heel dia tu dia pakai material lain. Dia nampak macam silk. Ni nama dia easy tag. So bila budak nak masukkan kaki tu mudah lah kot kat belakang ni. Sebab ni dia punya heel. Dia panggil heel counter dia ni. Okay, U-shell hip cup ni sebenarnya dia bantu untuk mengurangkan kelesuan pada otot. Heel bila dia tampung kat sini. Nampak dari sini nampak macam keras kan. Tapi actually sebenarnya dekat heel collar dia ni still ada padding. Cuma padding dia taklah sampai bawah. Tapi bagi aku cukup tebal lah. Cukup tebal padding dia kat situ. Then material untuk dia punya heel collar dia tu breathable lah. Breathable. So dia bukan PVC leather osok apa-apa. Tapi dia still breathable lah dan dia tak mudah rosak. And then bahagian belakang ni pun tak mudah rosak. And okay, dia punya midsole dia ni adalah Evaform, ada tulis Abaro kat tepi tu. Dan itu saja Abaro. So kasut ni memang dia minimalis lah bagi aku. Bila korang tengok kat tapak, bila tapak ni ada sizing dekat situ. Tapak ni biasa je. Tapi Evaform in terms of dia punya performance dia tu ala-ala aku boleh cakap B-first lah, B-first. Kasut Skechers pun aku rasa banyak juga yang pakai macam ni. Dia punya midsole dengan outsole dia ni same material. So benda ni akan wear off over the time, depends macam mana kau pakai. Macam aku tunjuk dalam video yang sebelum ni, anak aku pakai B-First tu for 2 years kan. Still bagi aku Evaform tu dia tahan lah jugalah untuk 2 tahun sampai dia hilang dia punya grip dekat permukaan tu. So untuk korang tulis nama tu, dia sebenarnya ada sediakan dia punya tagging tu kat sini. Material ni pun reflektif. Korang boleh tulis nama pakai pen ke apa and then select kat situ lah. So dia bagi sekali sepasang untuk korang pakai kat kiri dan kanan. Semua dia tak bagi spare lah, kalau korang hilang nasib lah. So dalam ni dia bagi juga insole tu, dia bagi Mark Plus Relief. Yang mana dia claim yang ni dia boleh reduce foot pain. Then dia boleh improve dia punya bau. Yalah budak sekolah kan pakai stocking tak basuh. Dia ada soft cushioning. Bagi aku, aku agak kagum juga dengan dia punya insole. Cuma dia pakai nampak macam nak kata memory foam tapi bukan. Aku tak tahu material dia apa. Dia macam soft rubber. So sebenarnya Abaro ni tapak yang dia bagi tu lain-lain. Mungkin sebab tu harga dia tu pun lain-lain jugalah. Kalau nak dibandingkan dengan kasut yang aku ulas sebelum ni, dia pakai memang memory foam. Yang ni aku rasa bukan memory foam. Cuma dia claim material ni boleh improvise dia punya bau bakteria yang dalam kasut tu. Tapi yalah, disebabkan korang bagi aku satu, macam mana aku nak bagi anak aku pakai kan. Satu hal pula aku nak kena return. Itulah yang aku agak kecewa sebenarnya dengan untuk video kali ini. So aku harap Abaro dapat take note lah. Kalau korang bagi aku sampel jari tu kan senang kan. Aku pun tak adalah sakit hati sangat nak kena beli. Lepas tu dapat pula panggil korang yang macam ni kan. Aduh, hai. So sekian saja ulasan aku berkenaan kasut Abaro. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa klik like, subscribe dan jangan lupa share video ni. Kalau korang yang berminat nak dapatkan produk ni, boleh check it out link kat bawah.